berkenaan dengan selamat pengantin baru. Apa minggu artis lelaki mengakhiri zaman bujang? Ya, Fatin pilih lagi. Ya, silakan Tantin. Kembali lagi kita dalam segmen berita artis. Berita yang seterusnya yang ingin saya bawakan kepada anda semua adalah mengenai musim artis lelaki akhiri zaman bujang. Kita saksikan paparan yang telah disediakan. Bulan Jun boleh dikatakan bulan artis lelaki tanah air memilih untuk menamatkan zaman bujang. Pelakon dan penyanyi kumpulan 14 Izu Islam mendirikan rumah tangga dengan pengurusnya Awi Nurin. Walaupun jarak usia antara mereka agak besar, itu bukan penghalang bagi mereka menjalinkan ikatan perkahwinan. Majlis diadakan pada 2 Jun lalu bertempat di Dewan Shah Alam. Dengan sekali lafaz sekitar jam 9.45 pagi, Awi Nurin sah menjadi isteri kepada Izu Islam. Siapa yang tidak kenal dengan pelakon dan juga penyanyi Bigo atau nama sebenarnya Muhammad Asrizul Nizam Abdullah? Bigo selamat diijabkan bukan dengan pelakon drama Linda Hashim. Pasangan ini dinikahkan pada 6 Jun lalu bertempat di Masjid Usama bin Zaid, Wang Semaju, Kuala Lumpur. Bagi peminat setia drama Setia Hujung Nyawa, nama Amar Ashraf bukanlah asing. Pada 7 Jun lalu, Amar Ashraf mendirikan rumah tangga dengan Arna Saleh. Majlis pernikahan berlangsung di rumah pengantin perempuan di Bido Perak. Menurut Amar, majlis ini khas untuk keluarga dan dia akan mengundang rakan media untuk majlis bertandang di Melaka pada 17 Ogos nanti. Pada hari yang sama, dua lagi majlis pernikahan artis lelaki yang berlangsung iaitu penyanyi dan penyampai radio Zahid Baharudin serta pelakon Razali Hussein. Majlis pernikahan Zahid dan Sarah Julifa Isa berlangsung di Masjid Daerah Sultan Idris Shah II, Teluk Intan sekitar jam 3.30 petang. Pasangan ini mengadakan majlis resepsi pertama pada 8 Jun dan majlis sambut menantu pula pada 15 Jun di Teluk Intan Perak. Pelakon Razali Hussein 35 pula memilih Nik Nur Azlina 29 sebagai suri hatinya. Dia selamat bernikah di Masjid Azubir Ibnu Awam Ceras. Razali bersyukur kerana akhirnya menemui jodoh walaupun pada usia yang agak lewat. Tahniah diucapkan kepada semua jejaka pujaan Malaya ini. Semoga hubungan anda bersama dengan pasangan kekal sehingga akhir hayat. Itu sahaja berita artis yang dapat saya bawakan kepada anda minggu ini. Untuk mengetahui berita-berita artis yang terkini, jangan lupa bersama saya lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan